Di video kali ini, saya akan mereview alat membangun cepat di Minecraft, di mana nantinya hanya tinggal menggerakkan karakter, maka blok yang diinginkan akan terpasang di bawahnya. Sebelumnya, silakan like dan subscribe dulu. Sekarang langsung mulai. Ini dia alatnya. Seperti ini. Letakkan blok yang kita inginkan di atas diamond block ini. Nah, jadinya seperti ini, akan terpasang di bawahnya. Kita coba yang blok ini. Kita hancurkan. Kita ganti. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya digunakan untuk mengisi blok dengan cepat yang tidak bisa diisi dengan command fill. Tombol ini untuk menteleportasikan supaya lebih mudah menuju tempat yang akan dibangun. Sekarang kita coba. Hancurkan, kita pasang yang merah ini. Teleportasi ke sini. Di sekitar sini, saya akan mencobanya di sekitar sini. Di sini saja. Kita harus lurus, kita luruskan. Kita berjalan mundur. Nah, lebih cepat seperti ini. Ketimbang harus melubangi atau memasang satu per satu. Kita tinggal bergerak, blok yang kita inginkan akan terpasang di bawahnya. Ini akan lebih cepat ketimbang memasang satu per satu. Tapi harus lurus. Jika tidak lurus, hasilnya akan berantakan. Ini juga tidak memakai mod ataupun addon. Sebenarnya juga masih bisa divariasi supaya lebih cepat lagi dalam memasang bloknya. Ini cuma satu blok. Bisa juga divariasi sampai 9 blok. 9 blok mendatar. Atau bisa juga lebih. Kita hubungkan dengan yang awal. Semuanya sudah terhubung. Sekarang kita buat bagian sudutnya ke atas. Tingginya terserah mau berapapun. Dan bisa diletakkan dengan cepat seperti ini. Kita luruskan ke sana. Kita buat sudut yang sebelah sini. Benar. Nah, tinggal turun. Kita gerakan karakternya ke posisi yang pas, ke posisi sudut sini. Kita paskan. Di sini. Naik lagi. Ini saya percepat saja.
Sekarang kita akan buat atapnya. Kita turun dulu. Teleportasi ke tempat ini. Kita ganti dengan blok ini untuk membuat atapnya atau bagian atasnya. Teleportasi lagi. Untuk membuatnya, saya percepat saja. Kita pasang lagi blok yang lain. Kita pasang blok yang tidak bisa diisi dengan command fill. Blok ini. Blok konkrit atau beton tidak akan bisa diisi dengan command fill. Maka gunakanlah alat ini. Jika ingin lebih cepat dalam meletakkannya. Sekarang matikan command blocknya di pengaturan. Nah, tidak ada blok yang terpasang di bawahnya. Karena sudah dinonaktifkan command blocknya. Sekarang saya akan memasang bloknya di tempat yang lain. Gunakan blok yang tidak bisa diisi dengan command fill. Saya menggunakan yang ini. Kita pasang. Teleportasi ke sini. Untuk yang tadi cukup seperti itu dulu. Sekarang kita pasang di sini saja. Nah, di sini. Kita gerakan mundur.
Itu dia videonya. Untuk tutorialnya saya akan bagikan di video yang akan datang. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, subscribe.